Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di channel Taufik Bibit Durian, petani dan penjual bibit durian asal Desa Kebarongan, RT 1 RW 3 Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Oke teman-teman, kali ini kami lagi berada di lahan pembesaran ya teman-teman. Nih di depan saya ada bibit jenis ocek atau duri hitam atau dengan nama lain blacktron ya. Ini umur di planter bag sekitar 23 hari ya teman-teman. Di video kami yang kemarin-kemarin juga ada, udah kita posting ya ada videonya. Kita mau update lagi ini perkembangan pertumbuhan bibitnya, ini umur 23 hari ya. Ini waktu dipindah di polybag ukuran 30x25 dipindah ke planter bag dengan ukuran 35x35 ya. Ini udah hampir 1 meter, bahkan ada udah yang 1 meter, cuman batang utamanya masih kecil ya teman-teman, belum rimbun ya. Ini belum layak jual ini teman-teman. Ini alhamdulillah bibitnya perkembangannya sangat memuaskan ya teman-teman. Nih alhamdulillah daunnya kelihatan bersih nih teman-teman. Ini udah waktunya kita semprot lagi ya, dan pemupukan ya teman-teman. Nih ini bibitnya seger-seger ya teman-teman. Ini ada bibit jenis durian namlung ya, kaki 3 kecil. Ini ada bawor, cuman di sini banyak kan oce ya teman-teman, si kecil-kecil nih. Ada yang muter segini dengan ketinggian sekitar 90 cm ya teman-teman. Nih daunnya belum begitu rimbun ya teman-teman, batang utamanya juga masih kecil, jadi belum layak jual ini teman-teman. Kami cuma mau update ya perkembangan bibitnya ini. Insya Allah kita update terus. Ini udah mulai top, kita besok kasih lidi ya teman-teman. Kalau udah ini udah panjang ini teman-teman, kita besok kasih lidi biar tegak. Kita bikin ranting yang muter ya, karena dari kemarin kita sibuk ya, banyak pengiriman, belum sempat kita putar ya. Insya Allah besok-besok waktu kita kasih lidi, kita bikin video ya cara bikin ranting pohon durian biar muter ya. Ntar besok kita bikin tutorial nih, salah satu bibit durian oce dengan ranting yang sudah muter ya teman-teman. Nih udah kita kasih lidi ya teman-teman. Nih rantingnya muter ya. Ini bisa kita putar lagi, udah panjang ini. Ini kasih bambu ya besok itu. Udah ujungnya udah berat nih, aduh biar agak tegak ya, kita kasih bambu ya besok. Ini bibit ST nya ya teman, ST itu super tembaga dengan ketinggian 70 cm ya, belum kita kasih lidi ya, masih jelek ini pohonnya, masih rantingnya samping ya teman-teman. Tuh
ranting ini. Besok kita kasih lidih kayak gini. Top. Terus semuanya belum kasih lidih. Sudah waktunya pemupukan dan penyemprotan ini. Sudah kelihatan kuning ini daunnya. Ada yang jadi nih rantingnya ya teman-teman. Panjang ini segini ya teman-teman. Ketinggian sekitar 80 cm ya teman-teman. Batang masih kecil banget nih. Masih muda banget ya. Sudah panjang banget ya teman-teman. Ini. Tunas barunya segini teman-teman kita, tuh rata-rata satu jengkal ya ini. Jadi daun yang sudah tua tumbuh tunas lagi rata-rata satu jengkal. Baru bikin ya teman-teman, ini buat stok besok ya, musim durian besok sekitar bulan Desember Januari. Insya Allah ini udah siap jual ya teman-teman ocehnya. Untuk stok oceh buat bulan Desember sampai bulan musim durian kemarin besok lah, musim durian besok dan Desember Januari, insya Allah stok durian Aceh stok aman ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau berkebun ya, bisa langsung pesan ke kami ya, kita juga melayani partai ya teman-teman. Jumlah banyak insya Allah kita siap ya teman-teman. Untuk harga bibit durian kami jual ecer ya, dengan ketinggian 1 meter kami hargai 170 ribu rupiah per bongkir ya teman-teman. Kalau jual ecer, kalau pengambilannya banyak kita bisa menyesuaikan ya teman-teman. Bisa langsung WA kami, dicek di kolom deskripsi kami ya, di situ ada WhatsApp saya, Facebook saya, dan Instagram saya teman-teman. Tuh caranya kayak gitu, cara pemesannya ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe.